dalam burung terkuku dan puter peluang. Nah, yang dapat kita saksikan puter peluang memiliki kalung di lehernya. Sementara burung puter juga memiliki. Nah, untuk lebih jelasnya, para pemirsa, mari kita menyimak apa dan bagaimana dan apa perbedaannya terkait dengan kalung di burung angkringan tersebut. Kita akan berbincang dengan Bapak Sutarlin di Baret Bantul, Yogyakarta. Ya, halo Pak. Siang Pak. Selamat siang. Banyak para pemirsa majalah burung yang demen dengan kegiatan Pak Sutarlin ini. Ini terkait dengan hobi Bapak yang hingga saat ini apa melihat perkembangan di tempat Bapak ini terkait dengan burung angkringan seperti yang Bapak pegang ini Pak. Ya, ada pertanyaan mungkin saya mewakili Pak. Ini ada puter peluang yang memiliki apa kalung di leher, sementara di burung terkuku yang ini juga memiliki kalung. Bapak bisa sedikit menerangkan atau mungkin kejelasannya itu gimana untuk yang terkuku dulu Pak ini? Apa ada tanda untuk jantan betina barangkali Pak? Oh iya, bahwa perbedaan di antara puter terkuku Kelantan sama puter pelung itu perbedaan kalung. Kalung kalau dari Kelantan itu hitam bintik-bintik putih. Yang betina itu banyak bintik-bintik putihnya. Kalau jantan itu jarang bintik-bintik putih. Berarti lebih dominan hitam ya. Meskipun sedikit ada putihnya itu Pak. Iya, itu yang dari puter dari Kelantan. Yang terkuku ya. Iya, terkuku. Kemudian dari puter ya. Puter itu kalungnya hitam. Hitam semua sampai tengah-tengah ini separuh. Oh, ini ya. Enggak penuh ya, Pak. Separuh. Ya. Itu kalau betina itu hitamnya agak tebal. Oh, ada perbedaannya lebih menonjol ya. Menonjol. Tapi kalau jantan itu ya biasa enggak tebal setebal betina. Di antara Kelantan, terkuku Kelantan sama puter pelung. Berarti untuk yang ini dewasa atau masih piyekan-an Pak ini yang bisa dilihat seperti ini? Ini sudah dewasa ini, sudah indukan. Seperti ini. Jadi sudah penuh hitamnya. Ya, ini pemirsa kita lihat secara jelas ini untuk puter pelungnya seperti ini. Ini ada apa lingkaran putihnya juga ya Pak ini? Iya, ada sedikit di pinggir-pinggir hitam itu. Cuma melingkar ya? Iya, melingkar separuh. Ini kalau yang terkuku ya seperti ini ya? Ya, terkuku seperti ini. Ya. Berarti ketika masih anakan piyek itu belum muncul ya Pak ya? Kalau piyek itu munculnya belum penuh. Oh, sudah belum muncul penuh. Tapi belum sepenuh kalau sudah dewasa. Jadi kayak mungkin bulan sabit gitu ya Pak? Ya, betul. Ya, dari kegiatan memilih burung Pak ini kan menjadi apa ya menarik ketika juga melihat kalungnya Pak. Kalau melihat dari ini sisi yang lain Pak, ini mungkin mata atau apa ada nggak ini untuk bisa misalnya apa burung ini jantan atau betina? Tadi kan tadi kalung bisa menjadi bagian penentu Pak itu gimana? Oh iya, kalau mata itu kalau jantan tajam sekali. Oh tajam. Kalau betina itu kelihatannya recep-recep gitu loh, namanya sayu-sayu. Oh, nah, tidak. Sayu-sayu itu kalau betina, kalau jantan tajam kelihatannya dari ciri-ciri dilihat dari matanya gitu. Nah, dari kegiatan puter ini seperti itu, untuk yang terkukunya sama Pak?
Sama. Sama. Ya sama. Kelihatannya kalau matahari kalau betina ya sayu-sayu sama gitu. Oh, sama. Kalau jantan ya tajam gitu kelihatannya. Ya ini pemirsa Anda bisa menyimak di antara penyampaian dari Bapak Sudaran ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semua. Kemudian saat Anda akan menentukan pilihan ataupun akan berkomunikasi dengan peternak, Anda juga bisa berkomunikasi dengan Bapak Sutarlin ini. Nah, kegiatan ini Pak, breeding ini kan ada virus corona Pak, ini gimana Pak? Apakah ada lockdown putar atau gimana ini Pak? Oh iya, dengan adanya virus corona itu dari putar ya ada lockdown putar. Karena untuk mengirim ke tempat daerah yang lain itu dari kereta sementara ditutup. Jadi bisa dikatakan lockdown putar. Namun demikian dari peternak malah senang. Karena gini, itu dari piyek-piyek itu malah sudah sama bunyi. Besok kalau sudah lockdown selesai, itu malah semua bunyi sudah tinggal menjualnya begitu. Jadi laris karena sementara kan yang orang yang suka itu sementara ngampet lah istilahnya, enggak beli dulu. Tapi sudah lockdown kemudian beli. Nah, beli di peternak sudah sama bunyi begitu. Paling tidak nanti sekarang kan umur 4 bulan. Nanti lockdown 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Nah, ini sudah 7 bulan itu nanti. Ini teman saya itu kan sudah banyak itu yang piye-piye. Nanti sudah bunyi semua, tinggal menjuali gitu. Ya, berarti lockdown puter menjadi bagian untuk rehat sejenak gitu ya Pak ya? Iya, betul, betul. Ini dari kegiatan sementara tidak ada tidak ada lomba Pak, bisa dibilang vakum ini. Harapan Bapak apa ini dengan adanya virus ini Pak? Ya harapan kita ya tidak boleh pergi kemana-mana dulu, tetap di rumah ngerawat burung yang ada. Jadi sementara biar keluarga sehat, tidak menularkan virus-virus corona yang sekiranya ke tempat yang lain. Jadi ikutilah anjuran pemerintah. Jadi kita kalau diperintah seperti itu, kita sebagai peternak ya juga mengikutilah apa yang telah disampaikan aturan dari pemerintah itu. Berarti ini semuanya agar mentaati dan ke depan hobi burung tetap berlanjut ya Pak ya? Iya betul. Ya nanti peternak burung ya berlanjut, nanti setelah lockdown juga nanti biar bisa berkorban lagi, biar semarak lagi seperti semula gitu. Oke Pak Darin, terima kasih Pak. Semoga kegiatannya setelah nanti sirna dari virus bisa kembali gencar seperti semula Pak. Terima kasih. Sama-sama. Selamat sore. Ya demikian bincang-bincang saya dengan Bapak Sutaren yang ada di Pleret Bantul Yogyakarta, menerangkan banyak hal tentang hobi burung, anggungan putar pelung dan terkukuh. Jika Anda suka dengan video ini atau kabar yang baik ini, silakan like, share atau bahkan juga subscribe. Semoga kita berkembang bersama. Terima kasih.